Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share info terpenting ya. Jadi ada yang dapat komisi dari Shopee Affiliate sampai 60 juta. Kalian pengen tahu gak sih? Aku bakalan spill dan aku bakalan lihat juga gimana caranya dia spill mengenai info-info Shopee Affiliate. Jadi kalian tuh bisa cari tahu sih infonya seperti apa gitu, kayak misalkan share linknya di mana, kemudian seperti apa gitu kan. Biasanya sih kalau yang penghasilan udah segede itu biasanya dia punya kolam sendiri. Nah buat teman-teman yang belum tahu mengenai perkolaman, kalian bisa cek aja kolam affiliate di YouTube aku, karena aku juga sering nge-share mengenai kolam affiliate dan cara membuat kolam affiliate. Nah, aku bakalan langsung aja infoin. Ini adalah grup yang nge-share komisi-komisi gitu ya kan. Yang nge-share misalnya estimasi komisinya bulan ini berapa. Dan ini ada yang nyampe komisinya itu 63.431.000. Pesanan affiliate-nya hampir 3.000. Kemudian yang klik itu udah 54.800. Dan kemudian ini tuh nge-share-nya di semua sosial media yang dia punya ya pastinya. Kemudian dan jangan lupa juga ini suhu-suhu ini tuh punya kolam sendiri. Kita akan cek ya untuk info-infonya. Ini yang di-share yang dapat 63 juta. Kemudian ini tuh dia itu mempromosikan mengenai Shopee Affiliate kayak misalkan info mengenai yang klik, kemudian pesanan affiliate, ini rangkumannya seperti ini. Jadi tuh yang klik itu, yang klik barang punya dia, itu udah ribuan ya. Ada yang 7.000, ada yang 6.000, ada yang 8.000, bahkan gede banget ya kan. Untuk yang kliknya aja udah ribuan, kemudian yang pesannya itu udah ratusan. Jadi yang kliknya aja ribuan, berarti yang pesannya lumayan lah ya, 400-an, ada yang 300, ada yang 500 gitu. Terus selain itu di sini juga dia nge-share mengenai program affiliate kayak komisi cairnya tanggal berapa, kalian bisa cek aja. Dan selain itu dia juga kasih tips untuk ningkatin komisi, misalnya kalian cari info-info mengenai big sale, kemudian flash sale, diskon-diskon. Ini kalian bisa cari produknya di sini dan kalian bisa share juga untuk produk-produknya dari hasil diskon-diskonan ini. Nah, ini dia kasih info mengenai kunci konsisten upload. Buat konten yang menarik, ini yang pertama. Terus yang kedua, sesuaikan dengan kesukaan followers. Contoh nih, misalnya kalian upload produknya misalkan di TikTok, kalian bisa lihat di TikTok itu orang peminatnya lebih ke arah mana, misalnya ke fashion atau ke peralatan rumah tangga dan lain-lain. Atau misalkan kalian punya kolam misalkan di Instagram, mereka tuh suka misalkan barang-barang diskon mengenai fashion, baju-baju, kemeja-kemeja dan celana-celana. Itu kalian bisa nyari arahnya ke sana ya. Jadi harus disesuaikan dengan kesukaan followers. Terus jangan spam di konten orang lain ya. Kalian kan harus punya konten sendiri. Jadi jangan sampai kalian spam di konten orang lain. Jalin kerjasama dengan konten kreator lain ya, kayak buat sharing gitu loh mengenai kerjasamanya. Terus di sini ini masih mengenai info kayak yang kliknya berapa, pesanan affiliate-nya berapa, persentase pesanannya seperti apa. Dan ini tuh lumayan banget ya, dia dapetnya ada yang 117.000, ada yang 50.000 gitu loh. Dan ini sih untuk estimasi komisi ya, ini untuk total pembelian ada yang 117 juta, sorry bukan 117.000 ya, ada yang 50 juta. Jadi ini lumayan banget gitu ya kan. Nah, ini komisi tembus angka juta tiap hari. Kalian bisa cek aja ya mengenai info-info di grup gitu. Kalian bisa tiru untuk cara dia share linknya seperti apa dan kemana aja gitu. Kalian bisa cari info-info, atau misalkan kalian mau komen, mau nanya-nanya mengenai cara share-nya di mana, kalian bisa langsung komen aja, karena akun Facebook ini merupakan akun yang aktif juga di
Shopee Affiliate Community gitu. Nih, gunakan akun medsosmu untuk promosi di Twitter dan Telegram. Bangun kolammu sendiri dengan konsisten. Aku bilang tadi bangun kolam sendiri, karena kalau misalkan kalian udah bangun kolam, itu tuh kayak kalian udah nggak bingung lagi mau nge-share produk di mana. Ya jelas kalian bakalan nge-share di kolam kalian sendiri gitu ya. Nah, kebayang banget ya nggak sih kalian dapet penghasilan segitu banyak dari Shopee Affiliate dan cuman modal HP dan kuota gitu, dan kalian cuman nge-share produk doang, teman-teman. Jadi semakin kalian rajin konsisten, itu bakalan dapat gaji yang super fantastik banget dari Shopee Affiliate program. Nah, kalian bisa cek aja, dan aku infoin juga kalian bisa langsung aja gabung ke grup ini, Shopee Affiliate Community, karena mereka tuh kayak kasih info-info mengenai Shopee Affiliate, kayak cara belajar bikin kolam gitu, kayak apa ya, ngasih tips dan trik supaya komisi terus naik gitu loh. Jadi buat kalian, kalau misalkan kalian pengen lebih berkembang mengenai Shopee Affiliate, bisa gabung di grup ini dan cari info-info gimana cara naikin komisi supaya dapat komisi yang lebih besar lagi. Seperti itu ya untuk komisi-komisi dari Shopee Affiliate Program. Nah, ini masih share-share mengenai komisi yang masih baru-baru ya, ini yang baru gabung gitu loh. Kemudian ini juga sama. Nah, ini juga kayak diskusi gitu loh. Nih, kalau menurut kalian lebih baik share link produk yang murah tapi komisi kecil, atau barang yang mahal dan komisi besar? Nah, mereka melakukan sharing di sini. Ada yang komen, kalau aku share barang yang unik dan bikin orang penasaran, tujuannya mereka klik aja dulu gitu kan. Di sini kalian bisa cek lah masalah kayak share linknya seperti apa, kemudian tips dan triknya. Di sini banyak banget untuk diskusi gitu loh, untuk bikin kalian berkembang supaya komisinya lebih gede, untuk diskusi gimana caranya pecah telur untuk pemula gitulah ya. Nah, di sini juga masih diskusi tentang Shopee Affiliate Program, tapi diskusinya di sini ini tuh kayak benar-benar membantu buat pemula-pemula semua gitu. Jadi pemula itu benar-benar bisa baca diskusi-diskusi, atau bisa kalau bertanya pasti banyak yang komen gitu loh, yang diskus di sana mengenai Shopee Affiliate Program. Seperti itu ya untuk penjelasan mengenai Shopee Affiliate Program. Kalau misalkan kalian pengen dapet cuan yang super fantastik gitu. Oke, teman-teman, itu dia video dari aku. Buat teman-teman yang mau cari info tentang Shopee Affiliate Program, dari mulai cara daftar, kemudian cara share linknya seperti apa, kemudian mending share link di media sosial apa gitu, aku udah kasih tutorialnya, dari mulai cara share di Telegram, di Facebook, di YouTube, kemudian di Instagram, di sosial media Pinterest, dan lain-lain. Pokoknya tuh banyak banget, sorry, Pinterest bukan sosial media kali ya, kayak sebuah aplikasi gitu yang banyak video-video Cina, kalian juga bisa share di sana. Pokoknya tuh banyak banget wadah-wadah yang bisa kalian tempatin untuk nge-share produk Shopee Affiliate gitu. TikTok juga, bahkan ada juga aku nge-share di TikTok gitu loh. Oke, semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.